semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qur ahlaka bis salah al-ayat. Kapayunan kersana muratikul acara. Anu bersyukuri sangat tepi orang ngetelen dong dan Allah memuliaku. Tapi lengah kersana kiai mubalik anu paratos nyampaikan mempalinan sebagian ilmiah kawalak sadayana. Anu bersyukuri sangat tepi orang ngetelen mudah-mudahan tapi kabar obat kawalak tuna. Penitia penyelenggara dina ia acara cepeja acara ajawa. Mudah-mudahan pengorbanan penitia dibalas Allah berlipat ganda. Bukapi pirang-pirang tersayang. Ke pemerintahan setempat Bapak Kepala Desa kalau hadir, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT. Kalau hadir ya saya hormati dan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dalam acara Rojabar dan Cepeja di dalam waktu Juwani muncul di Cina Corona. Duka orang mana kata Corona kita belum. Ibu terang Corona, terang ibu Corona, ibu mulai ibu yang terang Corona, mulai ibu diminta duduk di carongi sok jam betul, diminta duit sok jemi kata teh Corona korek kabinet-kabinet. Bapak Ketua MUI yang saya hormati, jamaah pengajian sadaya, anunya namer dina enjing-enjing ayana, tetapi dina siang ayana adalah acara pajama. Tung aneh ibu bapak, dina ajimah sekelobak mer. Ayak mer kerajaan, ayak mer muludan, ayak mer protinan, ayak mer Majelis Taklim atau Nabi Al-Hidayah. Pelaksanaan apa itu beda? Menurut dinan dilaksanakan nasa minggu sakali. Umpama Majelis Taklim sasasi sakali, Rajaban setahun sakali. Batak menjalani tegak seorang dinan rojinan pasti bakal seorang dinan Majelis Taklim. Menjalmi tegak seorang dina Majelis Taklim pasti bakal seorang dina Rajaban. Menjalmi tegak seorang dina Rajaban pasti bakal monar. Anu bawi dina Rajaban keistimewaan anak utara datang dina Rojinan insyaallah dina Rajaban mah datang. Ada sibuk. Anu bawi mudah-mudahan tetap lepas lagi kurang sadaya dina siap anu ayuna sadaya singgungin barokah. Barokah dina sasi Rojab, barokah dina ngaji urang sadaya, barokah dina berhadapan jeung para ulama, para guru-guru urang sadaya. Ngapunten ibu, kadang-kadang kan kana barokah teh apal ngaran teu apal rupa. Paling bahaya jalma apal ngaran teu apal rupa. Eceung alhamdulillah eceung mah barokah di salat tara bodo barokah timah. Akan baik dengan ajikan yang penting mahal ewe bersih juri bersih hati kumah yang ajik itu. Bentar ibu, ia harapan orang sadaya. Calikna ibu sadaya ina majlis ilmu. Calikna bapak sadaya ina ibu majlis ilmu. Anu nyanak merah adalah Rojaban. Daya sanes muda gusti ngajatkan kabar rotahan kau abdi sadaya. Ziyadatul khair tambih kasaya.
Mansur Abdi kadang-kadang kena barotak teh apa ngaran, teh apa rupa, apa rupa, apa ngaran, apa rupa, jelas apa, gerak urang adongin sakedu. Kamari ibu Usum Agustusan Abdi ngirim ke jabati ke Bapak RT daerah demi cepat terus tar. Ayah nulungsur tina elok. Orang Singajaya, karena ibu Singajaya, terang lah, bersingkat. Kak Abdi ngambil terangan, Abdi kerasa nuju mana sepatu buat jam-jam kadiyo. Ayah nolman, nulungsur tina elok. Hari ujang celah terang bukan aceng itu. Oh, etak celah pakar. Pasang terkaru rumah, hari gitu mah ayah nama. Nah, kolor, ayah aceng nak ayah, ayah, kesemua, ayah goblok. Ayah aceng mah. Terasa 100 meter, cina pom bensin, cika jang, pokoknya. Daru lima aja belakang bibinya. Ayah terus itu, nyajang dulu. Tekan ke suami, ibu, dua lainnya, kupaya tadi. Jang, tadi, ayah nama, mah. Sakalian aku jajah tuh kak Aceh bisi nyasa hayu tekan koslami etak nuti Singajaya nyenak bus jang hayu ayah nam sakan tenang pak nyenak bus juga lho lalu dan gerai kau usaha bang bus teh kamu Aceh iyo sebicara kopi teh bus di panggul di jalan kopi di kodok kanginang kopak wajir. Eh, seperti di dia, ayuna itu mahanan seperti obat wajib terima. Ia mulai terai itu semua. Terkadang suami teh kemana ceng jam ceng bumina ceng teh kata ceng bumina. Sok jam turun ke dus nak dirinya si goblok turun ke bilung surga kok abdi dus dus. Salah tumangnya cik abdi balik kerja waktu ini sang PRT di payung nyajam nun dengan suami dua lainnya aku payah di abdi jam-jam tadi yuk ayah nama deh mah iya hantu nung bayang 5 ribu kamu rokok terang nami terang rupi abdi mengkol ke bibir jalan janela ada pun sahur pun bojo enak jalan janela cicing ayah semak itu tak apa lu kain. Eta si emang, assalamualaikum. Dibuka ku abdi, pas ninggal ke abdi dah langsung nunjuk, nahan bio. Eta, apa ngaran apa rupa cilakan ibu? Anu mawi ketika kita berbicara tentang barokah, mengeluarkan harta aneh karena syiar bukan nara jamaah. Di bawah naungan panitia daya harapan urang lintang dia oh ya rob muga gusti maparinan kabarokahan ka urang sadaya kadang-kadang jama hafal ngaran hafal geus naon ati bari barokah teh hiji siada tuhir bahkan barokah teh ibu saur para ulama geus cina aya lima so kenging barokah tuh ngaji teh aya nu naros ibu raja banu teh raja ban kenging naon kenging barokah. Namun barokah teh dijawab itu gitu. Barokah teh aya 5 bu sareng ulama. Nomor kahiji awak sehat. Nomor kadua gampir rezeki. Nomor katilu elmu manfaat. Nomor kaopat hirup terhormat. Nomor kalima luhur derajat. Nu tiasa kapayung kasebut suami. Sebenarnya di dalam itu kan dia. Sabar ibu barokah teh. Jawab ku ibu sadayana. Barokah ya. Hiji. Dua. Tiga. Empat. Lima cihoreng apa nate lima anggur. Kenging barokah ngaos teh ibu. Da bingung ibu. Upami urang ngayakeun rajaban gampir peringatan karena di Misrogan sareng di Miharajkeun bagi Rasul gampir. Yang penting ada kekompakan masyarakat pemerintah tempat sadayana kumaha gampir. Tapi anu sulit mah adalah pelaksanaan sesudah peringatan eta. Upami ibu datang rajaban bade dongsa teh rajaban jeung salehah eta. Mohon maaf ibu sampai datang rajaban talangke karena sholat atau rajaban datang dia karena sholat etah ibu
Tapi ya Raja Ban mah gempil peringatan mah yang penting satu sama lain ada kekompakan mah. Pemerintah setempat ngadukung, masyarakat ngadukung, mengeluarkan sebagian harta bana. Untuk apa? Memperingati karena di Isra Mi'raj dimiraskan baginda Rasul. Yang jadi pertanyaan adalah sulit tidak sedikit orang tidak mampu menjalankan sesudah peringatan. Punten Pak Bupati tadi. Abdi diulung ke daerah Pak Kidulan. Duh, punten Pak. Kira sehat dan sehatnya. Acara diingka pertengahan Saban kayak kene juga sedang harus kerja di semacam itu payung kita sekian salim abdi diulang kayak di tempat pak daerah kidul mual di sebatun daerah kamu buat mual pak mual itu terasan kabatun mobil pas pada waktu hujan aku saur penelitia bahasa nakia ceng tau wangsul pulang mwe pelang cok sana harus ngebantun mobil ke pelang pulang ini dia surah abdi mohon penelitia aku pada pulang pada ending-ending wangsul singkat bahasa abdi pulang di bumi penelitia pas dongkap waktu subuh pak ngabugahkan murah kali santri jam ayah nuadan di masjid ayah daya Pak Ceng, ayo aku Ceng kurang ke masjid. Ayo kurang ke masjid. Angkat abdi sarang santri ke masjid. Uyap ayah kena setor kontak, ayah maka pernah mengurang kali santri pada adan saya amping ayah permintaan dari akhir zaman ini. Cek abdi cokwe adan dan baik kami amping ayah adan budak santri ngantosan berjamaah ke ayah rendu. Abdi berjamaah ke kurang kali santri. Singkat na obrolan, tes na tepan abdi angkat ke penelitia, na gayu setengah tujuh abdi wangsul, pepenak sarang bapak-bapak di payungin bumi penelitia. Saur etak bapak-bapak ke abdi basana, Aceh pada wangsul, mohon cek pada wangsul. Bapak tadi yang sakenda, ayah naon Aceh. Nah hari di masjid daya madan, jendai di masjid daya anu berjamaah. Lintang dino adan budak santri berjamaah abdi jeung budak santri pada singkat bahasana bari nunjuk ka abdi ih ari Aceh pan kurang raja ban goblok emang lamunan teu salah kurang raja bari nunjuk ibu ka abdi teh ari Aceh pan kurang raja ban kada ibu jadi kening kitu umpami teh mah teh sabik akbar wengi. Terus meja kerajaan wangi masjid kue masjid daya yang ada masjid di masjid daya anu berjamaah dan singkat bahasa bari nunjukkan raya abdi ari Aceh pan kurang raja bang di tengah tema apa teh emna goblok kurang raja bang mun teu salah oh ibu ara ibu asa bangga kita menjalankan raja bang. Asa bangga kita beriliungan di nama Jesus El. Asa bangga kita di narara gaya Ibn Allah. Tapi sebabnya pelaksanaan tersebut. Mohon maaf ibu. Allah Akbar Subhanallah. Anu mau ibu ketika kita berbicara barokah sih doa. Res, si jawab ibu. Iji barokahnya apa? Sehat. Dua kapil. Ilu ilmu, obat ilu, terhormat lima ibu, cik hati ibu. Kurang tes, ibu-ibu kampung sa'wadahma alalitas saya. Jawab ibu barokah teh ayah sabar iji. Ayah lima. Iji. Dua. Ilu. Obat. Ingat ibu bapak-bapak pilih ibu-ibu untuk bercanda memang ayat terkotas itu hari jauhku wa muna ala nisa tidak akan mampu mengalahkan karena bapak-bapak ibu-ibu mau masuk di Taruswa bapak-bapak gak mau masuk kamu yang kurang Taruswa siap bapak-bapak pemuda kamu ke sadayana baru kata ayat seperti ini ayat lima ayat sadayana
Kayak orang taruh si ibu jiji. Dua. Tilu. Iji awak sehat. Dua. Dampil rezeki. Tilu. Manfaat. Opak. Hil terhormat. Lima. Luhur derajat. Yang merokok. Iji. Dua. Tilu. Opak. Lima. Dikubingin ku abdi asa cedera manfaat teh adi cuman teh. Dua manfaat. Tilu manfaat. Opak. Kompak cedera. Barokah ayah. Iji awak. Dua gampil. Tilu irudar. Yang manfaat lah. Tilu ilmuman. Opak iru. Lima luhur. Anaknya akhir kan. Kalau pernah rame barokah, barokah. Alhamdulillah baca mah barokah. Alhamdulillah akan mah barokah. Harga mati cabut ini. Barokah kumah. Ya. Eta ibu. Esina barokah. Anu mawi dina bulan anu ayana anu disebab adalah bulan Rojab. Daya sange sarapan urang sadaya indang di ziyadatul khair. Tambah-tambah kalian. Buktos na indang di tambah-tambah kabarokahan. Kalau urang sadaya. Pun abdi umaros ka ibu. Yakin ibu bakal ngawal. Ayat peristiwa naon ibu. Dina bulan Rojab teh. So, kudu kieu tadi cek ibu-ibu malah ke rumah. Ibu ayat peristiwa naon. Dina sasi Rojab teh. Kami jalan des. Ayah peristiwa nama di nasi cirajab debu. Di isroken. Sarang di miorosken. Baginda Rasulullah. Di mana kemana? Di Masjidil Haram. Di mana ayah nama Masjidil Haram des? Ari Masjidil Aqsa. Antar Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa kecakat tebi. Ya hanya ibu jadi itu. Dongnya. Hah? Caket dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh. Tebi gila hanya ibu jadi itu. Antar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tepat ibu ngejawab jauh. Sebab bakal ngalang kemandela antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh. Iji negara Jordania. Cepetnya aja mencari tapak laun diukur ke kilometer 1752 kilometer. Pacayan teh ibu. Bila ibu terpercantan angkat kan itu mengukur nyalira. Ngandari pada ribu lah mendingannya percantan. Upami diukur ke kilometer 1752 kilo. Angkat masjid bila haram minar masjidil. Aksa. Masih ibu. Upami zaman kepungkur pak, tidak ada yang namanya pesawat. Upami zaman Kanjeng Rasul, tidak ada namanya bis. Jadi urang logika ayeuna, ibu upami urang nangge pesawat, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa jaraknya 2 jam. Upami nangge bis, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa jaraknya 20 jam. Upamanya di zaman Kanjeng Rasul tidak ada yang namanya pesawat, juga tidak ada yang namanya bis. Di zaman Kanjeng Rasul adanya juga kuda dan unta. Berapa lama perjalanan kalau kita memakai kendaraan unta? Abdi kan semasa kirang langsung 40 dinten saja ke unta antar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Upami kuda kira rampung 30 hari kuda sebelah bisa jalan itu. Jangan perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh upami kuda kira rampung 30 hari, upami unta kira rampung 40 hari sebelah.
Upami mau pakai bis kira langkung 2 mil jam. Upami pesawat kira langkung 2 jam. Pacantan ibu. Ami pacantannya daripada resep. Kembali nasalam ini nomor orang. Kata bu. Iya bu. Kanjeng Rasul sebut kalimat tadi pangeran. Diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti diberangkatkan aya anu ngangkatkeun. Saapa anu ngangkatkeun teh? Allah. Ketika kita berbicara perjalanan anu sangat jauh, bahkan berbulan-bulan, bahkan berhari-hari, tapi kalimat dirinya lain. Nah, sih anu sulit di hadapan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, ibu anu sulit. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kalau mau pakai kuda 30 hari satu perjalanan, kalau mau pakai unta 40 hari satu perjalanan, seperjalanan. Tapi ini baginda Rasul diberangkatkan oleh Allah hanya lainlah. Maka ada kewajiban pan, nampina ulah ku akal, nampina kudu ku iman. Sok si tulang kehen atau jahal nanti ku akal mah. Terpercaya lu, mana mungkin Muhammad bahwa kamu sudah melaksanakan Isra Mi'raj dan diterima nak ku akal pak. Tapi lamun ditambah nak ku iman, salam jadi tuna hal layaknya jadi nampina ku Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq itu nganyakeun, ngabenerkeun karena terjadina Isra wal Mi'raj wa Baginda Rasul dalam waktu singkat. Eta ibu. Ya Pak, mereka apa sih? Kepada si atas. Ibu bade angka kemana punya? Silaparna. Ibu bade angka ke Jakarta. Ibu, ibu mi tersiap tas di sore. Pas di nalawang tangko, ibu ayo kekacu di kamar. Tas ibu disimpan di nalawang. Lawang bumi. Tiba-tiba pak ayah sirum. Nuju ngantri sirum. Nuju ngantri. Tas sirum anu nuju ngantri mengkor. Biji sirum. Engkir kena tas ibu. Ibu tersadar. Bahwa di atas ibu ayah sirum. Lajeng etak tas dibantu ibu. Ibu angkat mereka jatah. Nah, angkat nak ajak kata ibu Etelami dan menuju nak ayo wang suwondri ke kampung salada. Begitu lengkap karena lawang pantau tas ibu tadi simpan dari dan kekiat ibu yang mempor mempor gelah dan tengah jamu simpan si sirem ibu anu napor kan atas turun ngakak turun dari karena rencangan anak anu nanti cek eta sireum ka sireum reum-reum aing pulang di Jakarta cek saha ibu sok keneng-keneng sireum ka maju teh saha saur sireum reum-reum aing pulang di Jakarta saha saur sireum cek eta sireum kami teu percaya anjeun pulang di Jakarta. Naon sababna? Sabab cikeneng anjeun aya dina bujuran kami. Eta. Sementara anjeun nyebutkeun pulang ke Jakarta. Tong wae berbicara ka Jakarta urang. Berbicara ka halaman we, ka halaman bumi memerlukan waktu berhari-hari. Kantenna dia berbicara anjeun ka Jakarta. Saur saha? Saur sireum. Awas sing ngene mah. Gelaran naros kana raja bate kene. Ya, yang tahu ibu raja mata? Saur kirim anjidai kami percaya anjen pulang di Jakarta. Sabab ka anjen ayah anu ini. Nau kantong anu ini ke kalau yang cana ulu kagungan kita kantong. Kita cek anu saurang di atas hal. Sirum, kemarin di Nalami itu sirum. Kemudian eta. Takut ku sirum ieu mah teu percaya. Sabab pulau dia weh heula ketika urang rek kaburuan wae
memerlukan waktu berhari-hari. Ayeuna anjeun ngomong ka Jakarta, mana mungkin kami terpercaya ceuk saha? Ceuk sieun. Nah, ketika bari deui Rasul, upami ditampi ku kaimanan ieu, percaya 1000%. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul diisrokeun, dimirajkeun aya anu mangkatkeun. Diangkatkeun hiji. Naon nu ngajadikeun jembatan Kanjeng Rasul adalah roh, bahkan diangkatkeun gunung kagungan saha Gusti Allah. Nah, si anu sulit dah dapat Allah. Benteng sareng urang upami hoyong per hoyong iki perkara urang ngelakukan proses saras. Tapi Allah ampun kaya pun jadi anjeun jadi. Teu aya perkara anu sulit di hadapan Allah. Teu aya perkara anu rese di hadapan Allah. Naon perkara ketika Allah kehendak pun kaya pun jadi. Jadi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, kabuh. Lajeng ka langit hiji, langit dua, tilu sampai ka tujuh, sampai ka Sidratul Muntaha eta mah teu kaetan. Nah, terkaitan upami kapungkur ayam orang Amerika anu bade orang Amerika anu angkat kabungan ngange astronot 11 saha ibu mana bedanya an ah ibu bulan teh kedudukanana ibu pertengahan antar bumi sinar langit ka hiji tajan bumi ka hiji bulan aya antar pertengahan langit ka hiji sareng bumi eta bulan tah si eta urang Amerika meluncur ka bulan memerlukan waktu berminggu-minggu anu mawi sulit untuk dibayangkan, sulit untuk dinyatakan berapa kilometer, berapa lamanya antar tilah bumi ka langit hiji sampai ka langit tujuh sampai ka Sidratul Muntaha. Eta kapungkur sampai ka ngagena Apollo 11 eta menuju ka naon-naonna teh menuju ka bulan. Sementara eta bulan teh aya di pertengahan antar langit ka hiji sinarang naon-naonna teh bumi. Janten bulan teh teu acan dugi ka langit ka hiji. Tapi di pertengahan antar bumi sinarang langit ka hiji. Ieu tentang Isra Mi'raj. Mungkin ibu bertanya seperti dia, naon tujuan Allah ngaisrokeun sareng ngamirojkeun baginda Rasul? Cik abdi bade narasan. Tujuan Allah ngaisrokeun sareng ngamirojkeun baginda Rasul? Jawabanana nomor hiji maparinan pangbunga terhadap baginda Rasul. Kalimat pangbunga berarti ayat kalimat kasebi. Dina tahun harita, tahun keprihatinan ibu. Kalau bagi Rasul, disebabna tahun amwal huzni. Prihatin kumaha? Prihatin kangjeng Rasul dikantunkeun ku dua jami anu sangat ditika cinta. Nomor kahiji ku bojona ku anjeun saha ibu? Saha ku bojona kangjeng Rasul? Siti Khadijah. Nomor kedua pamana ku anjeun saha Abu Thalib. Pan aya Abu Thalib, aya Abu saha? Lahab, aya Abu Kusuf. Dina taun harita aya dina keprihatinan kana Rasul dumeh dikantunkeun ku bojo anu sangat dipika cinta. Ku bojo anu sangat dipikade deuh ibu ya Allah ya Allah Gusti. Anu mawi kang Rasul prihatin dina saang harita. Dina taun anu harita mangga diundang ku Allah ku ngalangkungan Isra wal Mi'raj. Kang Rasul sifat manusiawi dikantunkeun ku bojo sedih kacida. Bapa mun bapa dikantunkeun ku bojo sedih ta? Sedih ibu kira-kira zaman teman teka ibu mun ibu ngandulkan caranya ibu bakal sedih mo bakal sedih caranya ibu teh nangis sebelah meletak nih lalu ngelayan juga ngelayan
Pantes ketinggian, Pak. Di abdi di dieu mah bocor anak kandung ka daleureun pakuburan teh ngagua, cerogena teh bari ngagua ka mah. Mah atuh ngantunkeun bapa mah. Rojol RW mah. Kantung dijenjengkeun mun nulis mun balik dikahadikan ku. Pekaan hari ka. Mah mah rojol ustaz kantong dicenceurikan awewe mah da loba keneh da bari ngagileuk teh mana iya pak nulis mah bojo nangantungkeun dilengkahan mayitna ah jasad nakeun diriung ku sadayana masyarakat dipayunan ku ustaz carogena ngalengkahan kana jasad bojo lain aku sabda rewasan akang kalau dilengkahan dia jasad bojo pamali cekol pal mama tembu orang hujil maku ucing diulah kumaha carogena ngawal itu ustaz akang mah sejak nyuparkeun wasiat almarhumah eta jawabanna atuh ustaz nangke olohok aneh bingung nah pernah wasiat kumaha bojo anjung teh waktos pun bojo ngujug jumeneng abdi bade nikah deui saur bojo teh langkah dulu mayat kumaha kadelengahan Allahu Akbar Subhanallah. Sedih ibu sedih tuh. Mun ibu dikantunkan ke caroga sedih tuh. Bapak sedih tuh mun dikantunkan ke bojo. Kanjeng Rasul sifat manusiawi ternyata dikantunkan ke Siti Khadijah. Kacida bisa terkumpul. Sampai ke Allah mengundang beliau dengan pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Wabina, urang mah biasa ngertos kitu ibu. Sedih kacida ibu entah ibu pas jawaban ibu entah pak jawaban ibu pas entah upami perlu buka-bukaan siap terus ibu pas jawaban ibu entah abdi kadu jamaah pak suami istri bojo anak alim calogena agung kina iki mangsa calogena ngantungkeun jeung abdi dapat pernah kanusasi kan masasi dapat pernah tekan masami dapat pernah jantan agung bojongan teh salira jeung abdi ojek teh munaon eta salira jantan agung panti payung maya siakan teh ahli atuh bahasana aceh atuh cenah alhamdulillah ayeuna mah nah aku mah saprakeun aya bapana mah eueuh karungsing nah cing ojek oh aya bapana mah rek ngaji kudu bebeja aja dok cenah na porsi gorolo kopi kadieukeun teh gableg duit di tangan ieu cenah ka warung matak tebul ajeuh teh matak cenah apana geus modal mah ajeuh teh bayu kieu bener teh teh sedih eta teh ibu bener goblok dina hiji mangsa pak aya suami istri wah carogena teh bayu hiung istri na alit, istri na ngantungkeun teh kantos lami, lima sasi ka genep sasi kepenak sareng abdi. Nah, cing akan salira teh mun pelot kitu. Nu tadi na bayuyu agung teh bahasana da aceng kaluman, geus teu aya bojo mah. Matak pas, ibu-ibu mah teh sedih, ibu dikantungkeun ku cara bae teh sedih. Aras eta aras. Tah, mah make kuping, teh sedih, Pak. Kusabab ibu-ibu kalimatna kesedih kandung bapak mumpung bapak ibu kene sing rajin ngelayan dari pati tinggal ibu Siti Khadijah kenapa Kanjeng Rasul merasa terpukul oleh Siti Khadijah cuma anak lo solehan juga Siti Khadijah udang di rumah di solehan kita daun pami Siti Khadijah sedang berhadapan sareng baginda Rasul. Teras nuang hormat aya sedikit hormat anu nampal dinaan teh. Eta Siti Khadijah pak ka Kanjeng Rasul. Bahasana dieu. Ya Rasulullah. Nyuhunkeun widi abdi bade ngabantu sedikit hormat dina anteun baginda Rasul. Beri ngabantu ka masjid ya Rasulullah. Diwidiyah di Kanjeng Rasul. Itu salehana Siti Khadijah. Kumaha Siti Khadijah urang dieu?
Kertuan yang caro gaya remeh nagado kan dari ditunjuk. Remeh nagado keur mau ka sawah sih. Nah sih. Ya, peringatan gembel untuk dibicarakan. Peringatan gembel untuk dilaksanakan. Tapi sesudah peringatan paling sulit menjalankan. Harus itu. Allah Akbar Subhanallah. Anu mawi alasan bagi da Rasul. Kenapa alasan Allah ngaisrokeun sareng mi'raj jeung bagi da Rasul? Teu aya sanes lintang ti maparinan pangulungna terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi dumeh dina taun harita taun kaprihatinan disebabna amal husni dikantunkeun ku dua jalmi hiji ku Siti Khadijah dua ku pamanah anjeunna butosna Abu Thalib walaupun Abu Thalib orang-orang kafir tapi kacida pisan bergunana kanggo kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua nomor kedua alasan Allah mensyukurkan jemaah miras dan baginda Rasul daya sana sek memparinan perintah sholat ngarana yang jadi persoalan di mana keistimewaan sholat benar bu mun ma Allah marintah jakatuna talata ka malaikat Jibril mun ma Allah marintah ibadah haji tuna talata ka malaikat sebab lagi bu ka malaikat Jibril, ibu Jibril nabi malaikat. Mun ma Allah marentah pangajian tunak talata ka malaikat. Anu teu kompak simbare sabeulah sina. Mun ma Allah marentah sedekah tunak talata ka malaikat. Mun ma Allah marentah zakat tunak talata ka malaikat. Keistimewaan salat Allah tentuna talatah ke malaikat Jibril tapi Allah langsung mualam terhadap kanjeng Rasul. Apa sih? Di mana keistimewaan salat tadi? Sejauh mana ibu beramal? Sejauh mana ibu sedekah infak zakat dan sajabana? Tapi ibu tengah jalan kena perintah Allah hasil sebelum mirat salat di antaranya. Wayahna eta moal jadi janggaran kahadian dunya jeung akhirat. Kadang-kadang ayeuna mah kerajaan sok loba aliran, aliran anu ngararina, aliran anu cukup dunia cigoblog teh. Aliran lingkung teh. Jadikeun bae salat henteu nu penting geus niat. Keun bae puasa henteu nu penting geus niat. Mata jawab urang teu bae teu dahar nu penting geus niat. Kalau abdi ibu kawas, biar tenar harus keluar. Kadera curi abdi. Ayah aliran etat tan gitu. Rek naon solat nu penting ngesnya. Rek naon ayah nak urang puasa nu penting ngesnya. Dijawab ku abdi. Rek naon mani dahar nu penting ngesnya. Pangpang nama rek naon siap modal dan ngesnya isiak tenar calon. Ia aliran-aliran anu cukup punya. Insya Allah di dia malaya, insya Allah daerah kasih malaya. Kalau beraja lah daerah dia, anu cukup ini. Ibu namun sasi saun teman, balak esakan leh ibu siang teh, taruhan. Cukup punya. Ada si waspada, si hati-hati, si niat nak urang sadaya nak. Ayat malingan kena sholat ayat. Allah maha bijak. Seperti itu makan ayat kalimat jamaah dirinya. Tapi lamun cukup pun niat mah orang bodoh itu mana ayat. Mudah-mudahan jamaah lamun cukup pun niat sini cekek kujuri. Asal orang rumah tuh bisa lakukan itu cukup pun niat. Tuang tuh cukup pun niat. Berdiri tuh. Abdi kan ukuran kali nama saling cene. Kau abdi di tar jam salat. Salat naon pacai salat lohor atos. Pas batas asar ditaros deui ku abdi teh salat asar atos. Pas magrib ditaros deui ku abdi ke salat magrib atos. Pas imam saminggu ku abdi ditalibkeun budak jawab dan salat. Pada abdi can abdi tarang bae di budak can salat. Bingung abdi diangger ka urang ka dieu jang sakeu. Aya naon mah anjeun dititah salat jawabna geus. Jawabna pada singkat. Pacek abdi mah salatna di samingon. Jurit aliran di mana ya?
Kayak di Garut di Wajah. Bisa ngomong gitu tapi. Cek abdi kalimat akhir orang anak. Ayah paling bahasa penuh. Najan dihil tina liang mool asal ke kacing calang. Pasak wedangna. Bisa ya ilmu cek pasang ucap kabuka. Ku hidup kabuka cik bejaan. Hayang apal sholat bisa ngumpul. Dan jawab nama ini dulu. Ih pasang kapal ilmu tina. Abdi mah sholat teh bisa ngumpul. Aku masalah bisa ngumpul teh. Aceh laksanakan sholat nafina sholat maghrib. Aku maha. Usolli fardhu maghrib salasa rebo kamis jumat sabtu minggu senin pasal minggu jurik kali nanti mana iya. Allah akbar sih. Allah yang sewa yang mana ya. Anu malik benar 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 hadir rahimahku. Terus sholat tuh. Baru dah kaya nama ada kalah itu karena gini. Hah, ada alim ter, SPB ter, ibu ibu. Sok salah kaprah kumaha. Asal kerido, budak lama rumah teinin sekolah, tapi asal rido, lama budak teinin ngaji. Asal rido, ibu majuak menghidup kermoni sekolah boleh kantong aja sama tu. Tapi asal kerido, ibu lama ngaji mau tak kermoni kerong jadi budak. Dapa pada budak tinggal saya menjulek. Nah aku mah mama abri malih ngaji ini kena. Isinku pak ustad, isinku naun. Iya ikhrab bersama karena Quran ini mau ikhrab baturan. Kan jawaban anak deh. Menikiran ini ngaji. Iya. Iya mereka mau baturan Quran. Aku mami benten-benten ibu pak. Baru tadi naraja kurang ayam soleh. Terutami putra kurang ayam soleh. Waduh aku. Lamun kurang kebijak. Diistimewakan budak anak ke sekolah. Teristimewakan budak anak ngaji. Kadang-kadang kurang ibunya benten-benten anak ke sekolah. Mun mah budak ke sekolah tadi titipkeun ka guru mun teh harus ibu. Bapak bari ngadaftarkeun mun anak sabaraha pendaftaran anak? Sajuta 500. Cek budak teh mah bulan itu belum diisiin. Moal si era. Tapi kadang-kadang kana ngaji mah ibu sok titipkeun tara. Bapak ulah kieu tara. Ibu. Tak bener mun tapi ibu lamun tara dititipkeun, budak teh jadi saleh bakal pecah teh ka ajengan anak. Ini mah jadi teu saleh. Kayak ibu-ibu mau mohon, anak tak ada dititipkan. Nah, ibu tak ada dititipkan. Bingung jangan jawab. Ini kerja ajengan ibu, ajengan malah dititipkan dia pun anak. Bios pungus nak bagian ibu, bagian niana bagian ajengan yang mau bagian ajengan. Tuang nak jajan nak bagian ibu, hebat. Nyata tu aja dari titip dan kajian kita tu kau bayar duit. Ibu kalau pernah jangan nak titipan muda, hanya tu bayar duit tu gelo kata ibu. Kita diurang aja. Kecuali nak menyewa kajian. Lah, mungkin ibu titip dan kajian, nitipkan muda, boleh aja kan hanya tu bayar duit ibu kata kamu gelo. Curiga tu ibu, menyewa kajian ibu. Nah ibu. Mun ibu dititipkeun ka ajengan, ajengan aya dibere duit ku gelo. Ngan lamun ibu dititipkeun ka ajengan teu mere duit teu gelo. Emang mah ajengan teh malaikat. Punten-punten ibu, kalau kita berbicara tentang permasalahan, seueur kene masalah ajengan daripada ibu-ibu mah. Daripada bapak-bapak mah. Masalah bapak-bapak mah memikirkan istri dan anak, ekonomi. Ari ajengan mah nyingkirkeun bojo, ngemutkeun anak, ngemutkeun ekonomi, ngemutkeun santri, ngemutkeun masa. Ngaku teu habis pikir pak aneh abdi mah. Aneh kumaha? Ajengan ngabina masyarakat anu seureuna 100 masyarakat kabina. Ngan masyarakat ngabina ajengan sajami teu kabina. Aneh ibu. Sok ibu. Ajengan ngabina masyarakat kabina sakampung. Tapi sakampung eta keun ngabina ngabina ajengan sajami. 100 Pak. Eta ya dongeng misalnya tak abdi ka beureun rancangan Pak. Santrina subhanallah seuleuh. Mukim ajengan dugikeun ka ayeuna lincah icalan cuanki ka emang. Naon sababna? Ajengan mampu ngabina masyarakat satu kampung, tapi satu kampung tidak mampu ngabina ajengan sajalah.
Masjid mewah, ayah jangan mabok, baju mewah. Punten, punten pak. Iya masjid mewah. Sebelum buka aja. Iya masjid mewah, nang ajengan anak mabok baju mewah. Mata desa kredit yang direkti kata, rekti luar negeri, mampu ngabangun masjid, ngantin mampu ngabangun ajengan. Mampu lah. Mampu ngabangun ajengan. Singkat bahasa bapak-bapak. Kemananya ajengan, kok orang mau berjamaah, kok belum ada ajengan, tak butuh duit, tidak. Oh, kemananya ajengan, kok mau ngimaman? Tidak pikiran dia, ibu. Nah, hanya ajengan itu imaman buat tinta uga dulu ya. Akhirnya kita pulang, ibu kosok itu tak. Nah, kalau pikir. So, jika kita tidak mampu ngapa benah kiaina, ngapa benah ajengan anak, ngapa benah us. Relatiflah kita bangun masjid. Pak, ajengan. Relatiflah diambil di cinta jam sabarang masjid. Kata. Abi di Cikajang sabar macam berapa titik, tapi kadang-kadang umpamai ditinggal tu Abi, termampu ngabangin ajengan. Bapak pun tak boleh terima rasa bapak sepuh kabungkur. Kabungkur bapak zaman zaman haju, terus haju. Siapa kiai nama apa? Hirup hurin Abi, tak maju beres. Tapi tinggal di dalam tu Tuhan. Kenapa? Karena habis masjid halus-halus, anu ngesian. Kenapa nangis? Nungusian kosong, nangis sepupu. Sabab jamaah kesekadik kemampu ngapin, ngajarin karena suka supir. Kajengan, kakiai, kaustad. Mata kabin mah paling setuju, betul-betul bapak. Yang harus kita benahi adalah ajeng. Terjawab ibu, jika lewat ajengan itu. Yang harus kita benahi adalah ajeng. Sesudah dibenahi ajengan, baru benahi mas. Sesudah menerima masjid baru menerima madrasah. Sesudah madrasah baru pondok pesan. Ngeri pak, tiga. Ngeri kan? Masjid mewah, madrasah. Ajengan anak kabur di calon cuang. Kalemang. Iya. Kalemang di calon cuang. Kita harus kopi ajengan anak di calon cuang. Mohon aja ratu cendera mau hari baru bukan hari butuh lapar. Aja nanti buka sabar aja masyarakat ayah 160 akan. Nabi nak aja kan untuk Allah. Anu mawi insya Allah. Tapi aku yakin dia bertempatan masjid mewah aja kan. Sakedengri aja kan di umroh. Ibu, bu, bu, cinta kajengan, nyah kajengan, sayang kajengan, sampai pasin atas kajengan. Alah bingung jadi teman. Wogah kajengan, wogah kajengan ibu. Untung ibu bapa hadirin rahimakumullah kajengan teh tulah di barat kata taraji. Bila mana tenteng nyorosot butuh taraji. Tenteng nyorosot mata aja teh bibir. Tade ibu kajengan teh tulah di barat kata uya. Nalika ibu nyayu kurang uya emu kana ul. Anu mawi mudah-mudahan aja di tempat sini tami hitam imaro. Sing tami hitam di kasolehan. Saha ajengan anak ibu? Tau? Ajengan Usman. Keum ibu. Jikalau satu kampung, satu negara tidak ada kiai, tidak ada ulama, tunggu kehancurannya. Ku Allah bakal dicabut kemarahan. Na'udzubillahimin dari anu mawi kiai ulama setempat. Sabab bapak wadul berbicara bapak ayun barokah, bapak ayun maslahat, bapak ayun maju usaha, ayun menikmati dan kasyukuri, tapi ngabaikan ke ulama wadul. Kali ini wadul. Ketika ibu berbicara ya Allah ya Rabb, tapi jadikan umumi surda, tapi ngabaikan ke ulama ya kata wadul. Jawab. Ibu ayun jadi umumi surda.
eta teh wadul lamun urang ngabaikeun ka ulah. Bapak belum pernah bertemu dengan baginda Rasul. Ibu belum pernah mendengar tausiah baginda Rasul. Bahkan bapak dan ibu belum pernah belajar terhadap baginda Rasul. Tapi tahu pada kenyataan bapak apa praktek ibadah. Tahu pada kenyataan ibu terang karena praktek sholat di saha ya tante. Di saha ibu. Di ajengan. Di ulama. So, ibu sadar-sadar ibu. Gaduh putra pada nikahan orang nampi kajian. Tapi kayak gitu sama. Biar nampi aceng kan ditanya ini cepat nampi maka. Dan fungsi 2 bulan nongkap di karolongko. Aceng kenapun dan pemimpin dan muha pada super lompat sasi mata. Cek api tenang pakai 2 bulan. Ya super lompat sasi jawab nanti. Tong bujur aceng kes di papan yang jepet. Sadar teh sadar kurang bodoh kiai. Sadar teh sadar kurang bodoh ulama. Sadar teh sadar kurang bodoh para ajengan. Anu mawi ajengan, nu mawi kiai para ustaz wal ustazah. Mudah-mudahan senantiasa Allah nambih-nambih ka barokahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Cekap kopi saja 25 menit. Yuk kurang tarik kesimpulanana. Dina saeun ayeuna dina kurang ngaji nak ngaji nak berjawaban wahal sakitu tetap pas orang ini dan keparokahan di musti Allah anu musti nak parokah teh aya hiji dua tilu opat lima si emak kapalun pak maaf maaf ya dikenal mak sok mak berkenati sayana barokah aya hiji dua tilu kala tudung rasakeun ada indek mewah anda rasakeun cale pandangan acara rasakeun mewah indek kieu. So, atas ya Rasul. Siap. Tuh, dua, tiga. Barokah ayat hiji dua tilu opat lima. Ah, kalau nggak jadi barokah dulunya raja pak ya. Sekali ini ah, naik acara kita pergi cari ibu dan tentu naos. Mama mama raja pak naik raja pak. Kayak naon kayaknya barokah. Sarnaun sarisirin. Naon tuh mama hari barokah teh jawab ibu. Papa hari barokah teh ayat lima. Iji awak sehat. Dua dampil rezeki tilu ilmu manfaat opat ilmu terhormat lima lura kieu langsung ibu tersenyum tapi ibu mah di mana aja kieu kompak resep ibu rumah sarang kena senang kiri di ibu rumah terang di canak weh salam sekali ibu barokah ayah hiji dua tilu opat lima jatuh bapak-bapak mana di badan kerajaan ingin barokah dulu. Jawab pak, barokah ayat isinan berkotong hiji dua tilu opat lima ini sih ngajarin di TK yuk. Jadi barokah teh aya satu, dua, tiga, empat,
5. Yang kedua, kanjeng Rasul disewakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ayana di Masjidil Aqsa ayana di. Yang ketiga, alasan kang Allah ngaisrokeun kanjeng Rasul bagi Rasul dan nomor kaji maparinan mampu bunga. Nomor kedua, maparinan tugas ngertosna salat anu 5 waktu. Mangat nyangakeun singkatan ilmu atau suhur cekap. Sakitu anu kafiatur, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.